Kunci sukses untuk pasaran Wage, Legi, Pon, Kliwon, dan Pahing. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama adalah pasaran Wage. Orangnya pandai mengatur strategi dan konsisten dalam mengambil keputusan. Bahkan orangnya optimis dalam segala hal. Kunci sukses pada pasaran Wage yaitu dengan terus konsisten dalam prinsip yang ia jalani untuk meraih rezeki yang melimpah. Yang kedua ada pasaran Legi. Sosok yang optimis, memiliki keinginan yang kuat, bekerja keras, dan orangnya pantang menyerah. Kunci sukses pasaran ini adalah sikap baik yang dia lakukan harus diimbangi dengan mau belajar agar cita-citanya dapat tercapai. Yang ketiga ada pasaran Pon. Dia adalah sosok orang yang tegas dan hatinya keras, penuh perhitungan dan tujuannya pun juga jelas. Tetapi, ia memiliki kelemahan malas belajar. Padahal, kunci hidup sukses mereka adalah terus belajar ilmu baru agar tidak dapat dikalahkan pesaingnya untuk mendapatkan rezeki. Yang keempat adalah pasaran Kliwon. Ia sosok orang yang memiliki pendirian yang kuat, optimis, selalu menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Kunci sukses orang dengan pasaran ini adalah hanya dengan selalu menebarkan kebaikan untuk orang lain agar mudah mendapatkan kelimpahan rezeki. Yang kelima adalah pasaran Pahing. Biasanya orang ini menyukai tantangan bekerja keras, memiliki semangat yang tinggi, berani dan pantang menyerah. Tetapi kelemahannya adalah ia mudah dipengaruhi oleh orang lain dan terlalu agresif. Jika orang yang lahir pada pasaran Pahing dan ia mampu mengatasi kelemahannya, dia akan menjadi orang yang sukses. Itulah kunci sukses pada setiap pasaran dalam beton. Kalian boleh mempercayainya dan tidak.